Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang diakui prestasinya, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dalam rangka menyukseskan visi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, pimpinan Bupati Hajar Badinga, yakni menjadikan Kabupaten Gunung Kidul menjadi tujuan wisata terkemuka yang berbudaya untuk menuju masyarakat berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera, maka UNY siap berkolaborasi. Dengan modal tanah hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul seluas 4 hektar, direncanakan kampus UNY di Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Kelurahan Pacarejo, Kapaniwon Semanu ini akan membuka 8 prodi. Di antaranya, pengelolaan usaha kreasi, logistik perdagangan internasional, bisnis kreatif, bisnis digital, tata boga, tata busana, akuntansi, dan teknik informatika. Kedelapan prodi ini akan menerima perdana mahasiswa baru pada semester ganjil di tahun 2020. Kedepannya, kampus UNY di Kabupaten Gunung Kidul akan menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, dikarenakan untuk menyesuaikan kebutuhan mahasiswa yang akan menjalani kuliah di dalam jenjang D1, D2, D3, ataupun D4. Pembangunan gedung kampus UNY di Kabupaten Gunung Kidul ini direncanakan akan dimulai bulan Januari 2020 mendatang. Ya, kampus Gunung Kidul itu dibangun atas dasar sinergi antara Ibu Bupati Pemda Kabupaten Gunung Kidul dengan UNY. UNY bertanggung jawab untuk ikut mengembangkan daerah. Kita bervisi bagaimana berkontribusi di tingkat lokal dan nasional dan menghasilkan SDM yang kompetitif secara regional dan internasional. Nah, di Gunung Kidul harapan Pemda bisa dibangun pendidikan vokasi. Mengapa vokasi? Karena yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga terampil yang siap untuk kerja dan siap mandiri. Karena itu prodi yang kita buka adalah prodi-prodi yang produktif. Tentu karena ide ini adalah dari Pemda, maka kami memprioritaskan untuk putra-putra Gunung Kidul tanpa mengesampingkan dari Wonogiri, Pacitan, Klaten, karena kami kan perguruan tinggi negeri, siapapun boleh masuk. Tetapi kami tetap akan memprioritaskan atau mengalokasikan khusus untuk anak-anak Gunung Kidul. Ada kuota khusus. Kita belum persen. Mungkin ya sekitar 50-an lah harapan kami begitu. Kita sementara satu kelas dulu, per kelas 40 orang dulu. Karena keterbatasan sarana-prasarana, tapi kan baru bisa membangun satu gedung, 4 lantai, yang mungkin baru sekitar 20 lokal, untuk kelas teori, untuk kelas praktek. Gitu. Sehingga untuk tahun pertama kita batasi satu dulu. Nanti tahun kedua, ketika kita sudah bisa membangun tahap berikutnya, ini insya Allah akan kita perluas. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kapaniwon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.